Oke, boys and girls, sekarang kita udah selesai nih buat cincangnya. Iya, kita udah menunggu sekitar kurang lebih 44 menit 60 detik. Udah lebih scientific gitu. Scientific. Akhirnya janjilah proses fermentasi dari... Pusing gue dengernya. Udah lah, yang penting cincau kita udah jadi. Iya kan, dari daun jadi cincau dulu, ada prosesnya. Ya udah, pokoknya kita cobain aja lah cincau. Apa aja dicobain? Cincau kita lah. Ini. Ya, wow. Ini guys, teksturnya. Ini teksturnya lembek banget, sama kayak badannya Enric, lembut banget. Ayo gue cobain dulu. Sekarang gue mau buat sendiri. Nah. DIY. Oke, boys and girls, karena kita udah seharian ikutin kegiatan Ibu Mimi, sampai ikut buat cincau juga, sekarang kita mau cobain cincau buatan kita. Let's go, boys! Nah, guys. Lu, sekarang ya. Kita hiraukan Enrique, sekarang aku mau bikin cincau ala chef ini. Nah, kalau kita melihat dari area dan juga volume cup ini. Cincau yang tepat itu tuh harusnya satu scoop. Nah. Jadi ini tidak menutupi rasa dari gula dan juga esnya sendiri. Dan kita mendapatkan harmoni rasa yang sangat-sangat. Kayak bikin prasetyo lu lama-lama. Ini cincaunya kalau dari teksturnya sih guys, ya tuh sangat-sangat bagus ya, tuh udah sampai berasap ya. Terus diajarin apa kan? Yang penting bunga, kenapa sih lu? Oh, diinjak. Woi, ini ketawa tuh. Coba ketawa dong, Bu. Dia tadi ketawa banget. Ketawa. Ibu juga makasih banyak udah dibantuin jualan. Semoga laris tiap harinya. Amin. Amin. Eh tapi nggak dulu, belum selesai sampai di sini. Kenapa kok? Kita ada sedikit hadiah Bu buat Ibu. Semoga bisa ngebantu Ibu buat keseharian Ibu atau keperluan Ibu ya Bu. Makasih banyak ya Den, semoga bermanfaat. Adik sehat, kita banyak. Amin. Nah, tapi ada lagi nih, Bu. Selain itu, kebetulan, Bu. Iya. Saya juga ada sembako nih buat Ibu. Siapa tahu kan Ibu bikin bolu. Dagang lagi. Bisa baru, Bu. Cabang baru ya, Bu. Apa ya, Bu? Nah, ini kan agak berat, Bu. Biar aja sini ya. Masih bantuin gitu. Nah, ada cuma instan. Kita juga ada hadiah nih dari Boys Don't Cry buat Ibu, ada mesin cuci. Dingin mulu. Nah, biar Ibu kan butuh es kan buat keperluan itu kan. Nah, jadi ada lemari es biar Ibu bisa simpen cincau. Jadi kalau enggak laku disimpen dulu, Bu. Iya. Makasih banyak ya, Dek. Sama-sama, ya, Ibu. Amin. Kita juga doain semoga Ibu semangat terus, Ibu sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya supaya Ibu bisa insya Allah kebeli rumah dan gak makan lagi Ibu ya. Amin. Anak, cucu, semua. Dan semoga cincau bisa laris manis dan punya toko yang besar. Amin. Keseruan kita buat cincau dengan Bu Mimi. Jadi jangan lupa nonton terus Boys Don't Cry setiap hari apa bro? Hari Minggu. Hari Minggu. Jam 4:30. Ya, hanya di Trans TV. Umur yang sudah senja ini, Ibu Mimi masih semangat untuk bekerja. Lebih baik bekerja daripada diam di rumah. Semangat dalam bekerja tidak saja dibutuhkan untuk mengusir rasa jenuh dan bosan. Lebih dari itu, kita juga mengenal adanya pepatah yang mengatakan bahwa tiada hasil yang akan mengkhianati usaha. Semoga Ibu Mimi selalu diberi kesehatan dan kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Spend each night alone. And the one